Kiko ngangkut motor lagi guys. Sebelumnya udah pernah ngangkut apa ya, si Supra. Ini ngangkut si Alfa. Oke, berhubung berdua sih nurunin, jadi nggak tak videoin, langsung proses turunnya aja. Oke. Unit baru lagi, alhamdulillah. Pas lagi ngambil malamnya ada di video sih ya. Lupa guys, pas malamnya nggak kita dokumentasikan. Oke lah, ya. Oke, let's go. Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Selamat siang, pagi, sore, malam. Mendung ini tapi. Oke, kali ini kita dapat unit baru lagi, alhamdulillah. Ini mainan 2 tak lagi teman-teman. Ini Yamaha Alfa tahun tahunnya berapa ya? Kita baru dapat tadi malam. Enggak saya dokumentasikan pas malamnya. Ini Alfa Yamaha tipe V100 atau V100E tahun 97 guys. Ini 100cc untuk penampakan seperti ini. Ini kita dapat enggak ada PR alhamdulillah. Kali ini kita dapat yang enggak ada PR, tinggal pakai ini. Platnya hidup baru. Terus udah termasuk motor-motor tinggal pakai ini. Untuk mesin udah baru overhaul, udah refresh semua. Apalagi ya, kita review dari awal kali ya. Mungkin PR-nya ya paling nih. Oh ini nih udah kopling guys, jadi ada coaan nih dipasang kopling. Untuk kita review dari awal ya teman, ini dari muka atau headlamp seperti ini. Masih model-model mika-mika yang seperti ini, burem. Terus mika sennya seperti ini, ini. Terus untuk tebeng lengkap juga, ini pakai tebeng yang hitam, ada simbol Alfa. Terus ini juga Yamaha modelnya seperti ini. Terus untuk selebor ya seperti ini, tutup. Ini minusnya paling tutup sok depan enggak ada ya teman. Tutup sok depan enggak ada. Lanjut untuk shockbreaker aman, enggak ada bocor-bocor. Ruji baru, masih gres malah rujinya. Pakai model pelek yang lingkar apa ya, yang model donat ini. Cengkung apa cembung. Bannya juga masih tebel nih, tebel banget. Ini pakai ban 7080 federal standaran lah ini, tapi standaran udah look nganu ya. Racing kan kiri nggak ada. Untuk plat baru nih putih tahun 2008, plat bulan 5. Lanjut kita ke ini, udah pakai kopling ya tadi yang saya sampaikan, pakai kopling ini gua akhir. Oh iya ini on semua. Speedometer hidup, oli, netral, top. Untuk RPM bi kilometer onora nganone kawate nggak ada, berarti nggak jalan ini, paling nggak jalan ini. Ini ngambilnya tadi malam, jadi nggak yang ambil adik saya, jadi nggak ngelihat ini jalan nggak, kayaknya sih nggak. Bensin hidup ini. Terus sennya harus ikut motor po. Oh ikut motor nih, coba kita nyalakan ini HP, taruh sini dulu. Terus kita coba nyalakan starter. Enggak starter ya, starternya belum nyala. Ini bloknya udah pakai model yang kopling. Wah, mantap. Mantap. Sen
Di sini ngurup lagi. Oh ya, sini hidup. Nih. Kedip-kedip tapi guys. Matiin aja ya. Untuk bunyinya seperti ini. Saya enteng. Matiin aja karena ini saya reviewnya pas siang-siang bolong panas, tapi pas kebetulan mendung jadi saya review sekalian. Enggak lali, soalnya ini mau kita ya nanti belum tahu mau kita rubah apanya. Cuman kan ini dokumentasi pas waktu baru kita dapatkan penampakannya seperti ini. Biar ada historinya gitu, teman-teman. Untuk tebing tadi sudah sampai tebing ya. Tebingnya udah kan kiri warna hitam black. Untuk bodinya tengah seperti ini, mesin bloknya seperti ini. Plek ngono ya, fish air ya. Ini juga udah refreshment mesin, katanya pakai pat-pat fish air. Kok ini podo wae sih. Blok kanan. Bloknya kanan tuh karena kopling kok. Oh. Tuh, pakai bloknya fish air apa ya? Terus sudah cakram, ini modelnya pakai cakram yang berapa inch ini? Tromolnya jelas sudah ganti, pakai soknya juga enggak tahu nih, nggak sok apa ngarep-ngarep. Master referral. Pokoknya kita dapat udah, tinggal pakai ini, beneran tinggal pakai. Iya. Platnya udah. Paling tinggal ganti, paling rencana mau ganti ban ini. Nantilah mungkin saya dokumentasikan di video ini atau enggak terpisah. Pakai jalan langsung nyamping ini knalpotnya model seperti ini. Bunyinya seperti tadi ya. Terus shock breaker udah gantian, variasi buh ini mereknya apa? Terus arm standar, terus tutup aki lengkap, satu set body sampai belakang aman semua. Lampu belakang mikanya juga masih bagus semua, aman semua. Behel aman. Terus ini jok juga aman. Coba kita lihat juga joknya. Saya ini tak buat review tipis-tipis aja ya, teman-teman. Enggak se proper banget. Nah, ini. Kita lihat. Nah, ini untuk olinya masih jalan. Kali sampingnya penuh, soalnya lebih diisi kayaknya tadi mau. Oh, ditarik baru diisi ya kan. Siapa terus bensin juga kok ini penuh koyon nih. Nah, penuh jadi di speedometer penuh. Oke, terus apa lagi ya? Ya wis, paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sudah gantian variasi. Terus untuk gear juga masih tebel tuh. Wah, tinggal pakai beneran ini. Oke. Paling nganu. Nek kepengen look-nya bagus, ganti ban nih. Rencana sih tadi rencana mau rembukan ganti ban kali hari ini. Terus ini paling juga diganti biar lebih manis. Oke. Kita channel untuk video kali ini unit yang baru kita dapatkan. Mainan dua tak ini lagi rotok rame guys. Kemarin dapat kristal, kalian cek di video saya sebelumnya ada. Terus satria dan juga ninja juga ada kemarin. Oh, alhamdulillah dapat part-part sing bahan. Kemarin bahan-bahan, tapi kalau ini tinggal pakai ini. Insya Allah tinggal pakai. Nanti kita coba untuk riding ya, muter-muter kota. Ya wis, kita aja teman-teman untuk video kali ini, intinya review tipis-tipis motor yang baru kita dapatkan. Untuk penampakannya looknya seperti ini awal baru kita dapatkan. Nanti kalau udah ada progres penggantian apa kan ada videonya ini, dari kita awal dapat sampai nanti kita rubah-rubah apa. Kalau mesin wis, kalau mesin udah tinggal pakai, pajak udah tinggal pakai, body nggak ada PR, paling ya nek pengen lebih manis lagi dicat. Terus piringan baru, ruci baru, ban juga masih tebal semua, standaran ukurannya. Itu yang belakang berapa ya? Yang belakang itu 80-90 ERC, tapi kalau yang depan 70-80, masih bagus yang depan. Tapi ini kita share teman-teman untuk video kali ini, video singkat unit yang baru kita dapatkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila kalian suka video ini silahkan di like, share, dan subscribe. Terus see you next video and bye bye. Alpha guys, Alpha. Oke.
BPKB ini WA nyer guys, sekarang plat baru toh, BPKB baru. Oh, warna TNKB itu udah putih alfa. Oke, ini pajaknya piro iki tadi, untuk pajak tahunan sama plat paling ini ya 273 nih, 273.500 lumayan ya, sampai pas tanggal 15 bulan 5 24. Oke.